adur nanggian nyangi kan gawe cilokone menungsok kan itu beliai uga sak pati ini kan jarani suwuk anara nambian nyangi bang saya makan di biacok. Jadi kalau anak sekarang itu sudah enggak percaya hal itu gitu. Tahun 67 saya menciptakan tarian lagi namanya tarian jaran goyang. Sejak saat itulah muncul sebuah identitas untuk menyematkan orang-orang Blambangan ini sebagai tiang gani dan tiang pinggir.